Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Mama Sarah. Nah, video saya mulai aktivitas pagi ya, teman-teman, dengan pembukaan yaitu Kakak Sarah sedang menggosok baju seragam. Nah, ini adalah kegiatan hari Minggu yang Mama Sarah lakukan ya, teman-teman. Kakak Sarah itu rajin banget, setiap hari Minggu pasti tanggung jawab tentang seragam sekolahnya sendiri. Harus rapi, harus bersih, itu tanggung jawabnya sendiri. Jadi setiap hari Minggu wajib gosok seragam sekolah. Terus lanjut, Kakak Zara lagi gosok di dalam, Mama Zara di luar masak untuk buat sarapan ya. Hari ini Mama Zara mau membuat balado ati dan juga tahu. Untuk ati dan tahunya sudah selesai Mama Zara iris dan juga Mama Zara cuci. Lanjut ya, ini Mama Zara mau lanjut membuat sambelnya. Untuk sambelnya sendiri ini ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai, ada kemiri, dan juga ada tomat. Ini saya rebus terlebih dahulu, terus lanjut saya kasih pelengkap serai dan juga daun jeruk. Nah, ini sudah siap semua, tinggal saya ulek ya untuk perbumbuannya. Nah, untuk kegiatan Mama Zara sehari-hari ya adanya di rumah dan di warung ya, teman-teman. Jadi aktivitas Mama Zara sehari-hari ya nggak jauh dari kegiatan warung, kegiatan rumah, dan juga kegiatan sehari-hari. Untuk kegiatan warung sehari-hari ya saya aktif untuk menunggu warung, kegiatan rumah saya juga aktif untuk memasak, dan juga aktivitas sehari-hari saya ya aktif untuk bersih-bersih juga. Nah, ini lanjut untuk sambelnya ya. Untuk sambelnya sudah selesai saya ulek, sudah halus. Lanjut ini saya mau goreng tahunya terlebih dahulu. Untuk tahunya ini saya goreng tidak terlalu matang ya, digoreng setengah matang saja, jadi tidak terlalu kering kayak gitu ya, teman-teman. Terus lanjut untuk gorengan yang kedua, karena untuk digoreng jadi satu tadi kayaknya bakal lama matangnya, jadi saya goreng dua kali untuk tahunya. Tahu sudah matang, lanjut kita ke ati. Untuk atinya sendiri ini juga saya goreng setengah matang saja, jangan terlalu matang, soalnya kalau matang itu biasanya rada keras, jadi saya goreng setengah matang saja. Nah, karena untuk atinya sendiri ini tadi kan sebelumnya sudah saya rebus dulu, jadi ibaratnya atinya sudah matang walaupun saya goreng setengah matang. Nah, lanjut ya, minyak bekas goreng tahu dan juga ati saya kurangin, lanjut untuk menumis bumbunya. Nah, untuk bumbunya sudah matang, sudah bau harum, lanjut saya tambahkan tadi dengan gula, garam, dan juga kaldu bubuk. Terus lanjut saya masukkan tahu dan juga ati yang sudah saya goreng tadi ya. Saya masukkan, saya aduk-aduk terlebih dahulu, lanjut saya tambahkan dengan air sedikit. Jadi untuk baladonya tidak terlalu kering ya, teman-teman, dan juga untuk bumbunya biar lebih meresap. Nah, ini jika sudah tercampur merata, ini Mama Zara punya pelengkap lagi, yaitu Mama Zara itu punya pete. Jadi untuk baladonya saya campur dengan pete satu papan ya. Langsung saya aduk-aduk lagi, saya campur-campur lagi. Untuk pete jika sudah masuk jangan dimasak terlalu lama ya, biar masih segar, masih sedap baunya. Nah, untuk balado sudah matang, ini saya pindah di mangkok. Untuk lauk pagi sudah matang, ntar Kakak Sarah selesai gosok bisa langsung sarapan, dan jika Pak Suami ntar datang istirahat gojek, insya Allah sudah ready untuk makan siangnya. Nah, untuk lauk sudah matang ya, ini untuk videonya saya lanjut di sore hari, karena satu hari tadi dari aktivitas pagi selesai itu langsung turun hujan ya, teman-teman. Jadi hujan turun itu malah bawaannya mager, mau ngapa-ngapain jadi ini males. Jadi untuk videonya saya sambung sore hari, aktivitas sore hari Mama Sarah yaitu nyuci baju.
Nah, nyuci baju kayak gini, ini tadi saya kucek dulu ya, tidak pakai mesin cuci, saya memakai tangan saja. Nah, ini lagi proses pembilasan untuk bajunya ini. Selesai saya bilas, selesai dibilas semuanya, lanjut saya rendam dengan pewangi ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Lanjut, ini Mamazara sambil menunggu cuciannya pewangi, bau harum. Mamazara lanjut untuk bersih-bersih bagian dalam. Untuk aktivitas kayak gini biasanya itu hampir setiap hari Mamazara lakukan, tapi tidak semua kegiatan Mamazara bisa saya videokan ya teman-teman. Ini adalah aktivitas sore Mamazara di saat turun hujan masih rimis-rimis. Jadi sambil aktivitas warung, Mamazara juga aktivitas di belakang. Tadi selesai nyuci, saya tinggal terus lanjut lagi untuk beres-beres di bagian dalam. Nah, sebelum nyapu, biasa saya bersihkan debu-debu yang ada di lemari-lemari, di bangku-bangku. Saya kepyok-kepyokin dulu ya, biar turun debunya. Terus lanjut baru saya sapu. Nah, kayak gini adalah aktivitas rutin harian yang dilakukan Mamazara sambil menjaga warung. Dan untungnya alhamdulillahnya Mamazara itu punya warung kok sebelahan dengan tempat tinggal. Jadi alhamdulillah sehari-hari kegiatannya itu bisa sambil buka usaha, sambil juga bisa ngerjain aktivitas harian rumahan ya. Jadi rumah bersih, bisa sambil nyari rezeki, bisa juga sambil memasak. Alhamdulillah sekali. Nah, lanjut ya, ini untuk sapu-sapunya sudah selesai. Untuk bagian kamar-kamarnya juga ini saya tarik untuk ke bagian luar ya. Nah, ini adalah kegiatan IRT rumahan ya teman-teman. Ibarat kata itu dari pagi sampai mau istirahat malam itu kadang kerjaannya selalu menunggu, ada aja yang kita pegang ya. Tapi alhamdulillahnya kita sebagai mama, sebagai ibu rumahan, alhamdulillahnya tenaganya tenaga double, selalu setereng ya ibu-ibu, enggak saya sendiri, untuk bunda-bunda online juga yang ada di rumah pasti sama. Dari kita melek pagi sampai kita mau istirahat malam ya teman-teman, biasanya itu kerjaannya ada aja yang kita pegang ya. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga alhamdulillahnya tenaganya tenaga double, hampir semuanya ibu-ibu sama kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini Mamazara lanjut untuk bersih-bersih di bagian warung. Ini untuk sampah di bagian dapur sudah Mamazara bawa sekalian keluar untuk saya buang. Lanjut untuk nyapunya ini alhamdulillah sudah sampai teras, sudah selesai. Lanjut ini Mamazara buang sampah ke samping rumah. Nah, untuk bersih-bersih nyapunya, buang sampahnya sudah selesai. Ini Mamazara lari lagi di bagian belakang. Bagian belakang untuk rendam pewanginya sudah selesai, bajunya sudah wangi. Jadi lanjut saya ke proses pengeringan cucian. Nah, sambil ngeringin cucian, ini Mamazara juga lanjut untuk ngepel ya. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya biar kerjaan kita kelarnya lebih cepat, buru kita untuk istirahat. Nah, sambil mengepel kayak begini, saya sambil juga menengok aktivitas yang ada di warung ya. Kadang saya walaupun fokusnya untuk bersih-bersih di bagian dalam, saya itu sesekali juga nengok keluar, siapa tahu ada yang beli apa ada apa, maksudnya yang di warung itu. Jadi tidak saya lepas gitu aja ya teman-teman, soalnya kalau Mamazara fokusnya untuk menunggu warung, walaupun saya buka tapi saya fokusnya untuk duduk-duduk saja, itu kerjaan bakal selalu numpuk, nggak bakal selesai-selesai ya. Jadi saya kadang itu warung walaupun saya buka itu sesekali saya tengok untuk melihat keadaan warung, walaupun saya kadang pegang kerjaan yang ada di dalam. Jadi sesekali saya tengok di bagian warung ya. Nah, untuk ngepel sendiri kayak begini itu biasanya kadang untuk anak perempuan saya itu kadang ada perhatiannya juga.
Anak saya itu kadang juga sering bantuin saya untuk nyapu-nyapu kalau lagi benar-benar saya kerjanya lagi menumpuk ya. Kalau aktivitas warung dari pagi rame, biasa itu kerjaan yang bagian dalam itu kadang tidak kepegang. Karena kerjaan kayak begini biasanya hampir setiap hari saya pegang sendiri. Untuk Pak Suami sendiri, kegiatannya kan di luar untuk ngojek itu kan dari pagi sampai sore, kadang sampai malam itu aktivitasnya di luar. Jadi untuk kegiatan rumah dari warung, dari bersih-bersih, dari masak, alhamdulillah Mama Zahra pegang sendiri. Nah, untuk ngepel sudah selesai ini, lanjut saya jemurin baju. Dan alhamdulillahnya ini malah turun hujan lagi. Rimis-rimis ya, malah lumayan kerep, lumayan rada deres. Jadi ini mau saya buru-buru untuk jemurin baju, ntar lanjut untuk beres-beres warung karena ini sudah menjelang mau maghrib ya. Jadi kegiatan kayak begini itu kadang kita tidak ingat waktu. Tahu-tahu aja kita sudah sibuk dengan aktivitas kita, dengan kegiatan kita, sudah kejar-kejaran dengan waktu. Tahu-tahu aja sudah sore. Nah, lanjut nih. Nah, sudah sore ya teman-teman, ini sudah benar-benar selesai adzan maghrib. Ini Mama Sarah langsung tutup warung. Saya bereskan untuk ranjang-ranjang yang isi jajan-jajanan. Saya rapikan untuk saya masukkan ke dalam etalase. Karena kalau tidak dimasukkan kadang bukan ada tikus. Soalnya di lingkungan Mama Zahra sendiri ini kanan kirinya itu masih banyak kebun, masih banyak tikus yang lalu lalang. Kalau dimasukkan kayak begini insya Allah lebih aman. Nah, untuk ranjang-ranjangnya ya sudah mulai saya masukkan untuk ranjang jajanannya. Terus lanjut ini Mama Zahra membuat menu buat makan malam karena menu pagi tadi sudah habis. Takutnya ntar Pak Suami pulang malam malah tidak ada lauk, jadi saya buat lauk dadakan sambal teri, pete, dan juga lalapannya kobis. Alhamdulillah, walaupun sederhana tapi rasanya nikmat banget ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video aktivitas Mama Zahra hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.